Maka roti bilang, makan itu. Habiskan. Jatah bertahun-tahun gak masuk gereja. Selesai perjamuan, pendeta bilang, hari ini kita akan menguburkan satu jemaat kita. Tentu saudara bertanya, siapa yang mati? Kok mendadak sekali kematian? Namanya juga cerita saya yang bikin, Pak. Jadi terserah saya. Maka ditaruhlah peti mati. Dan setelah berkat, diberi kesempatan semua orang melihat siapa yang mati. Dan semua jemaat bertanya, siapa yang mati? Satu-satu selesai berkat, jemaat melihat ke dalam peti mati. Dan semua orang setiap melihat ke peti mati kaget. Sampailah kakek tua ini melihat dan dia menangis. Kenapa? Karena di dalam peti mati ditaruh cermin besar. Jadi setiap orang yang melongo ke dalam melihat wajahnya sendiri. Hingga pendeta bilang, hari ini kita kuburkan diri kita yang hanya berpikir untuk diri sendiri. Roti hidup, saudara, adalah catatan bagaimana hidup kekristenan adalah pemberian diri untuk orang lain. Jika saudara bergulat hanya untuk diri saudara sendiri, diri keluarga sendiri, saudara belum menjadi Kristen. Mungkin sepotong Kristen. Sebab kekristenan yang utuh adalah kesanggupan untuk memberi diri bagi orang lain. Di sana penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah bukanlah mereka, bukan hanya mereka yang duduk menyanyi, beribadah, berdoa, tetapi mereka yang memberi diri hidupnya untuk orang di luar dirinya, saudara, keluarga. Disinilah arti roti yang sebenarnya. Ada sastrawan Rusia bernama Lev Tolstoy. Dia seorang ateis, tetapi tulisan-tulisannya mencerminkan kehidupan Kristiani dari ajaran Kristus. Dia ditanya, what is the meaning of religion? Apa yang dimaksud dengan agama? Leo Tolstoy tidak berteori. Leo Tolstoy tidak bikin seminar. Leo Tolstoy hanya menulis cerita pendek kecil. Leo Tolstoy bilang, ada pengemis. Sedari pagi mengemis di pinggir jalan. Dan sampai sore dia hanya dapat seketul roti. Ia pulang, kemudian menaruh roti itu untuk dimakan dengan dia dan istrinya. Pada waktu mau dimakan, pintu rumah diketuk. Dan pengemis itu membukakan pintu. Ternyata ada pengemis lain yang minta roti itu. Lalu pengemis yang dapat roti itu membelah, membagi roti itu, dan sebagian diberikan kepada pengemis itu. Itulah agama. Jadi agama bukan perangkat-perangkat liturgis. Agama bukan perangkat-perangkat kidung pujian. Agama adalah inti dasar dari ajaran Kristus, yaitu bagaimana memberi diri untuk orang lain. Kita kemudian terbelit oleh banyak perkara yang sulit menjadi penurut firman. Kakek nenek naik motor, motor nabrak jembatan, nenek mental, motor jatuh,
Kakek berdiri dalam sakit. Kakek berdiri berjalan mengambil motor. Semua orang teriak, "Kakek, nenek, nenek!" Kakek bilang, "Nenek udah lunas. Motor masih kredit." Pikiran kita yang membuat kita sulit untuk memberi diri bagi orang lain adalah pikiran material. Dan Kristus mau mengajarkan yang material itu adalah kesekian dari yang imaterial, yaitu sikap untuk memberi diri bagi orang lain. Kakek nenek tadi jalan di hutan. Terdengar suara kuek kuek kuek. Kakek bilang, "Nek, itu bebek." Nenek bilang, "Oh, bukannya yang ganteng. Itu ayam." Kakek bilang, "Kalau ayam kukuruyuk, itu bebek." Karena dia kuek kuek kuek. Nenek tetap, "Itu ayam, sayang." Karena nenek ngotot ayam, kakek marah. "Eh, kamu dengar, dengarkan. Kamu tahu itu bebek, tahu. Kalau ayam kukuruyuk, itu bebek, tahu kamu." Nenek menangis. Dan melihat nenek menangis, kakek mendekati dan bilang, "Nenek benar. Itu emang ayam. Penting gak sih ayam atau bebek itu? Gak penting. Banyak rumah tangga, gereja pecah, berantakan. Bukankah cuma gara-gara ayam dan bebek? Maka itu benar. Baginya tidak penting itu ayam atau bebek. Sebab jauh lebih penting adalah bagaimana aku bisa membahagiakan orang yang dicinta. Maka tugas gereja, tugas jemaat cuma satu. Kalau saudara dan saya menjadi penurut Allah, bagaimana membahagiakan orang yang kita kasih. Di sana kita bisa melihat kekuatan yang luar biasa. Dan kalau orang yang sanggup membahagiakan, dia beroleh kemurahan sebagai penolong.